table. Okay, dia bagi okay, dia tak nyatakan lah yang mana satu pandangan hadapan, yang mana satu pandangan isi, dia tak nyatakan. Jadi antara kedua-dua ni boleh jadi lah, salah satu tu pandangan hadapan, salah satu tu pandangan isi. Okay, jadi kalau kita labelkan, kalau kita tengoklah, selalunya kita pilih pandangan apa, hadapan tu duduk sebelah kiri kan, selalunya kan. Selalunya kita ambil pandangan hadapan sebelah kiri. Jadi kita boleh lawan anggap macam tu juga. Anggap sebelah kiri ni pandangan hadapan, sebelah kanan ni pandangan sisi. Jadi kalau kita labelkan ni ketinggian, dalam pandangan hadapan sebelah sini, sini adalah kelebaran L, dan sebelah sini, sebelah kanan adalah dalam ELD. Okay. Jadi dia unjurkan daripada pandangan sisi. Ini maklumat apa yang kita ada pada pandangan sisi? Kalau kita tengok pandangan sisi, maklumat apa yang kita ada? Dalam dan juga lebar. Oh, tengok daripada pandangan sisi, dapat maklumat apa? Dalam dan juga tinggi yang tak ada. Lebar tak ada. Jadi ini pandangan tambahan kelebaran. Kita tengok dekat mana pandangan satah tambahan ni selari dengan pandangan mana. Dia selari dengan pandangan sisi. Jadi yang ada maklumat kedalaman dan juga tinggi. Yang tak ada kelebaran. Jadi kita maklumat yang tak ada itulah yang jadi pandangan tambahan yang kita nak ukur lah. Jadi ini pandangan tambahan kelebaran. Kita nak letak satah rujukan. Banyak nama tu. Okey, satah rujukan tu kita nak letak arah mana? Okey, yang ni kita tengok. Ruang kosong. Ruang kosong ni banyak sebelah atas, sebelah kiri ke bawah, sebelah kanan. Jadi kita nampak macam sebelah kanan banyak sikit lah. Jadi kita letakkan satah XY dekat bahagian kiri pandangan hadapan lah. XY. Sebab apa? Lagi kita nak ambil ukuran kelebaran dia. Ukuran kelebaran daripada sebelah kiri ke kanan. Ukuran kelebaran. Okey, jadi pandangan tambahan kelebaran diunjur daripada pandangan sisi. Jadi hasil dia nanti, yang sisi muka rata tak nampak. Muka yang flat tak nampak. Jadi hasil dia adalah pandangan atas tambah dengan hadapan. Ini pandangan tambahan ketinggian lah. Banyak kelebaran lah. Banyak nak kena tulis. Pandangan tambahan kelebaran. Okay, nak label lah. Nak label objek boleh. Nak label objek. Start dari sini pula. A, B, C, D, E, F, G. Yang ni adalah A, B, C. Kita nampak ni D. Daripada pandangan hadapan dia nampak G, B, F. E, B, F. Ni. Sekarang kita nak unjurkan di arah pandangan ini. Okay, check dulu kamu punya satah tambahan ni berapa sudut dia. Dia adalah bersudut 45 darjah. Okay, jadi kena guna set square yang bersudut 45. Jadi guna 45 ni senang sikit, pusing kat mana pun 45. Okay, kita nak buat garisan unjuran. Selalunya kita mula dari bahagian bawah lah, bahagian tapak lah. Okay, bahagian tapak. Di bahagian sebelah sini lah, kita ambil bahagian bawah dulu. Ni bawah sekali. Okey, boleh tengok lah. Saya garis taklah lebih banyak sangat daripada satu tambahan ni. Cukup lebih sikit saja. Kalau kita pergi lebih pun tak apa. Sebab apa? Hasil kita nanti, hasil lukisan kita akan berada dekat bahagian bawah ni lah. Okey, nak bagi kamu tak mau keliru lagi. Nak buat XY tu, kita ikut dekat sini lah. X dekat bawah, Y dekat atas. X dekat bawah, Y dekat atas, supaya hasil kita macam kita ambil letak dekat sini. Okay, ukuran kelebaran dia ni X dekat bawah,
y dekat atas, sebab sini pun x, bawah y atas. Ini garisan unjuran kita dah buat ke sebelah kiri ni. Sekarang baru kita nak pindahkan ukuran kelebaran. Okay, kalau ikutkan kita nampaklah G ni, muka G ni kita nak lukis kan. Jadi kelebaran G adalah dekat sini lah. Kita nak ambil ukuran dia. Ya, boleh tengok lah ya, ketinggian dia dekat sini sama tinggi sebelah sini. Yang sini pun sama tinggi sebelah sini. Sekarang kita nak ukur dia punya kelebaran. Okey, tapak bahagian bawah. Lebar dia daripada hujung satu rujukan ke sebelah kiri, kita ambil ke sebelah kanan. Itu. Pindahkan ke sini. Okey. Yang ni yang bahagian tapak bawah dia. Untuk bahagian atas, ini kelebaran dia sampai sini. Ini untuk G ya, tak masuk B lagi lah G. Ya, ataupun kalau nak label lagi, kalau nak bagi nampak lagi lah kan. Contohlah kat sini kalau nak label nombor 1. Tengoklah. Ini 1. Sini 2, sini 3, sini 4. Ha, jadi banyak pula label. 1, 2, 3, 4. Jadi bila pindah ke atas ni, dekat sini lah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, kalau tak mau label tak apa, saya label nak tunjuk saja lah. Saya nak tunjuk saja. Kadang-kadang sekejap lagi awal-awal ni memang boleh label, tapi bila dah, kalau semakin banyak posisi atau bucu yang terlibat, nanti tak terlabel lah pula. Terlalu banyak. Awal je boleh. Okay. Jadi kita boleh nampak dah permukaan G. Permukaan G. Dua, tiga, empat. Okay, lepas tu B. Kalau ikutkan pun nampaklah daripada pandangan hadapan. Jadi campur dengan pandangan atas sekali lah. Jadi permukaan B ni kalau kita unjurkan daripada pandangan sisi sebelah sini. Okay, dia habis dekat sini. Okay, atas. Okey, kalau kita perhatikan dari pandangan hadapan, penghujung B, di hujung B ni, dah kata ada 1, 2, 3, 4, saya nak label nombor 5 pula. Dia sama saiz lah kelebaran dengan 1, 2. Okey, sama saiz dengan kelebaran 1, 2. Kita tengok 4, 5 ni sama saiz. 4 dah dekat sini, 5 dekat atas. Jadi boleh buat B. Daripada hujung, dari sampai sini. Kita nak nombor 5. Nombor 5. Jadi 4 akan sambung dengan nombor 5. Okay, sebab ni adalah segitiga oblik. Jadi nampak macam tu, segitiga oblik. Okay. Yang ni adalah B. Bila kita buat B secara tak langsung, kalau kita tengok dekat objek pun, dia kita boleh dapat C sekali, betul tak? Boleh dapat permukaan C sekali. Nombor 5 ke? Dah label semua ni. Dah label jadi banyak pula. Okey, jadi nak data, kalau kita tengok C ni, dia sambung lah dengan G ni sampai hujung ni. Kalau kita tengok, jadi kita boleh buat garisan. Okay, ni dapat C sekarang ni.
Okay, sekarang tinggal bahagian permukaan condong ni lah, F. F, area hadapan nampak macam ni, tinggi dia. Besar dia macam ni, daripada pandangan sisi ni nampaklah permukaan condong F. Jadi kalau ketinggian dia sama, tunjukkan buat F. Okey. Yang ni 4, 5 nak libur nombor apa pula? Ah, nombor 6 lah pula. Ah, sini contoh dia nombor 6. Hujung ni nombor 7. Ni 6, sini 7. Jadi maksudnya 6 dengan 7 dekat sini lah. 6, 7. Ah, 6, 7 pada tunjukkan titik ni. Yang ni pun kita tunjukkan ke sana. Okey, jadi muka F, lebar dia memang lebar dia besar ni lah. Dia sama besar dengan 3, 4 ni. Kita cuma panjangkan garisan. F nampak panjang lah sebab dia muka condong nampak panjang lah. Sebab dia gabung atas dengan hadapan ni F. Okay. Boleh? Pandangan tambahan ditunjukkan bentuk dan panjang sebenar. Dan permukaan yang terakhir adalah E. Ya. E dekat bahagian atas ni. Kita cuma wujudkan saja. E. Dan lebar dia adalah sama lebar dengan F. Lebar dia kita tahu sama lebar dengan F. Menggunakan garisan objek. Nampak beza lah. Sebab dia atas campur dengan hadapan lah. Sebab tu nampak panjang. Okay, jadi muka yang pandangan sisi, muka yang rata tak nampak lah. Contoh macam D, macam A. Okay, D dengan A tak nampak. B nampak sebab dia adalah segitiga oblik. Okay. Dan butiran terlindung. Butiran terlindung ada dekat mana? Bucu A ni bawah sekali ni. Okey, bucu yang bawah sekali ni pun kita unjurkan. Unjur tarik macam tu. Okey. Kemudian buat garisan putus-putus. Okey, dah dapatlah.